Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Funda di Serdadu Vlog Indonesia. Oke, Sobat Dealer, seperti biasanya kita akan ngapain? Kita akan mereview kiriman pada hari ini ya. Dan kita ingatkan kepada Sobat Dealer yang ingin menikmati promo, boleh banget langsung aja chat ke nomor chat kita yang sudah ada di video ini. Kita akan menuju ke senapan yang pertama. Oke, di senapan yang pertama di sini ada Uplik Zafan ya. Ini adalah Uplik Zafan Pumping. Nah, ini dia unitnya seperti ini. Kalau untuk motornya sendiri modelnya Airbus ya, seperti ini. Nah, ini popor dari Zafan Pumping yang menjadi salah satu ciri khas juga ya dari Zafan Pumping sendiri. Nah, ini adalah Uplik full set ya. Jadi ada teleskopnya ukuran 39x40. Ada Mimis Yorek GR08, ada juga tas senapan hitam, ada tali sandang peredam, gantungan Mimis, serta Mimis Tes. Oke, kita akan kirim unit ini kepada Bapak Hudri yang ada di Sulawesi Barat, tepatnya di Polewali Mandar. Kita kirim menggunakan CNT Kargo hari ini. Next, lanjut lagi ada Uplik STLT, ini dengan popor kayu ya, kalau kayu pasti ada ukirannya ya. Nah, ini sudah dites semuanya, mulai dari mesin dan lain sebagainya seperti ini ya. Nah, ini sudah layak kirim dan siap dikirim hari ini juga kepada Babang Cikal yang ada di Bogor, Jawa Barat, menggunakan JNE hari ini. Next, lanjut lagi. Nah, ini Uplik 500 ribuan, ada Sub S. Nah, ini dia unitnya dengan kelengkapan seperti tali sandang, peredam, gantungan Mimis, Mimis Tes, STKS, dan juga kartu garansi. Dan unit ini akan kita kirim kepada Ibu Anik Utami yang ada di Trenggalek, Jawa Timur, menggunakan JNE hari ini. Next, lanjut lagi di bagian depan ada Ghost Warrior Laras 70 Regul full hitam ya. Nah, ini dia untuk kelengkapannya, nih sudah disiru juga karena memang request ya. Jadi ada tele markul ukuran 416x44, ada tas senapan, ada magazin peredam, tali sandang, gantungan Mimis, serta Mimis Tes. Oke, kita akan kirim unit ini kepada Bapak Edi Marjono Bintoro yang ada di Magelang. Kita kirim menggunakan JNE hari ini. Next, lanjut lagi. Nah, ini dengan STLT tapi yang R8. Jadi dia ada dua macam. Yang satu adalah popor kayu, kalau yang ini adalah popor ABS ya. Oh, ternyata seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Ini tahan rayap juga karena dari plastik ya. Oke, sudah dites, nanti tinggal di packing dan tentunya siap dikirim hari ini kepada Bapak Bapak Reinan ternyata yang ada di Tambusai Utara, Rokan Hulu Riau, menggunakan JNE. Next, lanjut lagi ada Jora Tiger V5. Nah, ini salah satunya adalah chamber warna merah ya, Solo Dealer. Untuk kelengkapannya bonus dari setiap pembelian seperti tali sandang, peredam, gantungan Mimis, Mimis Tes, ada STKS, kartu garansi, dan juga SPK. Oke, kita akan kirim unit Jora Tiger V5 ini kepada Bapak Tito yang ada di Jambi, menggunakan JNE hari ini. Oke, lanjut lagi di bagian depan. Nah, di sini ada unit SR. Apa itu? Inilah SR Super Klasik, dimana ini sudah super dengan regul ya. Groupingnya keren guys. Nah, ini adalah hasil grouping dari SR Super Klasik. Rapat ya Sobat Dealer. Untuk unitnya seperti ini. Nah, ini ya. Untuk kelengkapan lainnya ada teleskop 312, ada pompa RV, ada tali sandang, ada kaos dari SR dan juga topi dari SR, dimana ini ada bonus wajib pembeliannya ya, ada bagajin dan lain sebagainya. Ini tentunya kalau sudah dites dan siap dikirim hari ini kepada Bapak Herman yang ada di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Waringin Barat, menggunakan JNT Kargo. Next, lanjut lagi di sini ada HM Sport ya. Nah, ini dia unitnya dengan popor klasik coklat. Nah, ini seperti ini keren juga ya. Untuk Mimisnya membeli dua, ada Barakuda Match, ada juga Hercules,
Telengnya menggunakan ukuran 39x40, sudah lengkap dengan peredam, tas senapan, surat-surat seperti STKS, kartu garansi, dan SPK. Nah, kita akan kirim unit ini kepada Bapak David yang ada di Manado, Sulawesi Utara menggunakan JNE hari ini. Dan lanjut lagi ke senapan yang berikutnya. Nah, di sini ada SR Super Classic. Nah, ini sama seperti yang tadi ya Sobat Driller. Jadi unitnya sama seperti ini. Nah, ini keren sekali kan, ini salah satu unit favorit juga buat Sobat Driller ya. Nah, di sini kebetulan popor klasik dengan warna hitam ya, karena ada juga yang coklat ya. Kelengkapannya ada magazin, gimana ini magazinnya juga sudah dites. Ada juga tele ukuran 312x40. Ada pompa RV, ada kaos topi, tas senapan, peredam juga sudah ada. Dan tentunya siap dikirim hari ini kepada Bapak Heskia yang ada di Tidore, Kepulauan Maluku Utara menggunakan JNT Cargo. Oke, itu tadi kiriman kita kali ini. Buat Sobat Driller yang ingin order, boleh langsung ke nomor desk kita yang sudah ada di bawah sini. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kita, ada di Serdadu Vlog serta Serdadu Vlog. Saya Fonda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.